TMMD Sengkuyung Tahap 4 di Desa Giriwetan, Kecamatan Grabak, dibuka PJ Bupati Magelang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Warianto, membuka program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 4 tahun anggaran 2024 di lapangan Desa Giriwetan, Kecamatan Grabak, Rabu 2 Oktober 2024. Pelaksanaan kegiatan operasional TMMD serta berbagai bentuk karya bakti TNI lainnya pada dasarnya mempunyai dua dimensi sasaran, yaitu sebagai upaya untuk memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat guna mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dalam sistem pertahanan semesta. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi dan menumbuhkan semangat kegotong royongan guna menciptakan proses pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam akselerasi pembangunan di pedesaan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, TNI sebagai komponen utama tentunya membutuhkan dukungan, kerjasama, dan kebersamaan sepenuhnya dari masyarakat. Kegiatan TMMD perlu dikembangkan secara terus-menerus, karena dengan pelaksanaan TMMD yang berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik. TMMD Sengkuyung Tahap 4 tahun anggaran 2024 ini akan berlangsung selama 30 hari terhitung mulai tanggal 2 hingga 31 Oktober 2024 mendatang. TMMD Sengkuyung Tahap 4 ini berlokasi di Desa Giriwetan, Kecamatan Grabak. Untuk tahun ini kita memasuki TMD Sengkuyung Tahap 4. Dilaksanakan di seluruh Jawa Tengah. Di Magelang sendiri adanya di Giriwetan. Lokasinya di sini. Kita membuat jembatan akses masyarakat. Ini menghubungkan dua wilayah, Giriwetan dan Girikulon. Yang semula jembatan di belakang kita ini hanya untuk kendaraan roda 2, roda motor, kedepannya sudah jadi bisa untuk mobil, sehingga akses untuk mengangkut hasil pertanian dan sebagainya bisa dilalui kendaraan roda 4. Adapun sasaran fisik yaitu pembangunan jembatan dengan panjang 12 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 6,5 meter, dan sasaran tambahan yaitu berupa 5 unit RTLH. Sedangkan kegiatan non-fisik yang akan dilakukan antara lain penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, kamtipmas dan narkoba, kesehatan dan penyuluhan bahaya judi online kepada masyarakat. Dengan harapan meningkatkan hasil pertanian bisa lancar, aktivitas anak sekolah, bahkan masyarakat yang sakit, yang ke rumah sakit, bisa melalui jalan ini.